Halo, jadi hari ini kita mendapat kiriman dari Lizard Shop kepada Ahmad Sugianto. Jadi ini kiriman teman saya, jadi saya yang mereviewnya. Gak tahu juga karena apa. Kita coba aja langsung. Kartanya ini adalah strobo dengan strobo merah, tapi gak tahu berapa channel. Jadi daripada banyak ngomong gak jelas, penasaran, lebih baik kita buka. Oh iya, sudah dapat gunting. Langsung kita buka ini bungkusnya. Bungkusnya lumayan rapi dengan bubble wrap. Kayak itu. Aduh, apaan lah. Bubble wrap apalah. Jadi ini adalah isi paketnya. Oh, benar. Oke. Ini adalah paketnya. Made in China, CP Gemilang Bersama Semarang. Lampu variasi berwarna ini jadi lambangnya merah, berarti warnanya itu merah. Jadi langsung aja kita buka seperti ini. Oke. Ini apa kelihatan? Oh, bentar. Kita coba menggunakan sinter. Mana sinter. Woi, senternya nggak mau, cok. Biarin. Jadi pakai senter. Jadi ini adalah dalamnya. Ini kalau nggak salah ini bawaan dari Federal Signal Fama. Ini adalah dari Federal Signal dengan mode, kalau nggak salah dapat mode. Ini on off-nya, ini pindah mode. Ini on off. Ini adalah 12 volt dengan menggunakan 12 volt dalam masing-masing ini sekitar berapa ya modulnya, nggak tahu nih berapa watt, kalau nggak salah 35 atau 30, antara dua itu aja. Oke. Ini adalah penampakan channel block strobonya, ada 4 LED menggunakan HPL 1 watt dan dapat 2. Ini kan dari Federal Signal Fama. Karena saya juga pernah lihat ini di toko-toko lain. Oke. Makasih dulu. Dadah.